Nah, kita sudah sama Mbak Ilmiah. Mbak, resepnya apa Mbak usaha ini iki ben tambah laris ben wong eksis tembas ini, Mbak? Sabar. Rahasiane piye, Mbak? Grapya karo orang gitu. Iya. Kalau orang bayi yang mau kesini, masa masuk. Oh, dipersilakan dengan baik gitu ya. Iya. Jadi orang iya, biar semangat. Semangat. Oke, gitu. Oke. Berapa? Beli apa berapa? 10 bungkus. Oke, mantap. Ya, 10. Oke. Oke, selamat malam sedulurku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Kang Fadi. Kali ini saya sedang berada di kawasan Demangan, lebih tepatnya di depan Tugu SH Trate atau di utara Jembatan Keang. Ya, ini ada sebuah kuliner, Warung Bu Ilmiah. Nah, kita mau cari tahu apa jualannya dan bagaimana rasanya. Ini nampak antrian banyak sekali, berarti warungnya ini enak. Mau tahu apa aja menunya? Yuk ikuti perjalanan Kang Fadi hari ini. Ini dia warungnya. Alamatnya di Mbak? Hah? Alamatnya di? Alamatnya Jabung. Jabung? Jabung 3. Oh, itu jualannya apa sih Mbak? Jualannya tepo pecel. Oh, tepo pecel. Mantap. Oh, jadi andalannya oke, mantap gitu. Andalanya ya. Andalannya oke, mantap. Oke, mantap. Jadi dulu ini menunya tepo itu lontong. Tepo warung. Tepo warung. Bu Ilmiah. Bu Ilmiah. Bukanya jam piro, Mbak? Bukanya jam 4. Jam 4. Iya. Oke, mantap jam. Tutup ya jam? Tutup ya. Sehabisnya. Iya. Tiga? Nah, jualan juga dijual. Pinjam. Jualan bisa dibungkus. Yang jualan dibungkus juga bisa. Beli satu kasih berapa, Mbak? Oke, mantap pokoknya. Oh. Satu bungkus berapa? Hanya cekrono. Satu bungkus berapa? Beli satu dapat berapa bungkus? Iya. Ini murah meriah. Berapa Mbak? Satu porsinya berapa? Satu bungkus 3.000. Kalau porsinya 3.000 dikasih berapa? Gorengannya 5.000 dapat bungkus satu, Mas. Satu berapa berarti? Satu 500. 500. Ya. Oh. Dapat bungkus satu. Hmm. Nah, enak rasanya, mantap. Mantap. Oke, mantap. Oke, mantap. Beli satu dapat berapa? 3. Beli satu ya, beli satu. Dapat satu. Enggak, beli satu kasih berapa? Mbak, beli satu kasih berapa? Hah? Beli satu kasih berapa? Satu ya, satu. Oh, satu ya, satu. Dapat dua. Oh. Beli satu dapat dikasih berapa? Satu porsi 3.000, Mbak, ya? Iya. Mbak, kalau uang saya 3.000 dikasih berapa? 3.000 ya dapat satu. Satu. Kali kasih. Rp5.000. Murah kan? Murah. Kalau beli 5. Murah, gorengane biar. Mangga, terima kasih. Oke, mantap. Wajahmu kok mlebu TV? Mlebu YouTube, Mbak, engko. YouTube. Ya pola kurang setia. Itu mini nih kan? YouTube. Ora, nek guna aku enak itu mini gelem. Halo mas-mas, semuanya beli ke sini ya, beli ya. Tepo. Ning lor keang. Lor keang. Oke, mantap. Mantap. Ojo lali.
YouTube. Oke, Mbak. Aku mau kene, Mbak. Siji, Mbak. Lah, kasih mau. Jadi ini kalau biasanya nasi pecel itu pakai nasi ya, pecelnya itu pakai tempo. Tempo itu semacam lontong. Kodo Mbak ya, lontong Mbak ya. Tempo karo lontong kodo. Iya sama. Oh sama. Jadi iya, kata lain tempo lontong. Mas, coba ya dikasih jarak dulu. Oh iya, biar tahu rasanya. Ya, dicicipi dulu. Oke. Okay. Okay. Nah. Oh kasih kuah gitu Mbak ya? Iya, ini ya. Lihat dulu dong. Oke. Nah, oke, mantap ya ini. Pedes sambelnya, Mbak? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Iki apa iki? Minum ya? Es cao. Oke, es cao boleh. Ya, siap. Ya, esnya satu. Ini dulu. Jadi, ini adalah tepo pecel ya. Mantap. Ciri khasnya itu memang ya. Enak, oke, mantap. Jadi itu perkuah pakai kuah sayur tahu ya. Sayur tahu Mbak ya? Iya. Sayur tahu. Tahu. Aroma manisah ya? Jepang. Oh, Jepang. Iya. Oke, kita icipi dulu ya bagaimana rasanya. Oke. Jangan takut, Le. Mantap. Oke dulu kita icipi dulu ya masakan dari Mbak. Siapa? Mbak Ilmia. Lorkea. Ini kita makan sambil lihat Mbaknya jualan. Hehehe. Lihat dulu. Kacau. Ini lentuh saudara-saudara. Bahannya sama apa Mbak? Bahannya sama apa ini? Ini bahannya sama Gaplek itu tela yang sudah dijemur. Ya, kita icipi dulu ya, bagaimana rasanya, Sudur. Kalau kamu mau makan, silahkan mampir ya. Kesini ya. Silahkan kesini. Icipi pecelnya ini. Kita icipi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kenal. Sayurnya mantap. Teponya lembut. Berasnya pilihan, enak. Jadi ada rasa pedas sama kunyit sama kacang. Oke deh. Jadi mungkin dulur-dulur biasa makan pecel sama nasi ya. Nah, ini pakai lontong atau tepo. Yuk kita makan dulu ya. Nah, minumnya pakai es tahu. Wah. Jos. Jos pokoknya kayak bagus nih, Jos. Oh iya, dicipi sih lontong nih. Pak Polden, dia menteri ya, Ponorogo, Pak Hoki. Mantap. Pak Polden, Pak Polisi sama Pak Guru. Wah. Jadi terus sayurnya apa? Sayurnya bung. Sayurnya bung. Bung sama Sayurnya gendong ganti, siap tadi. Iya. Oh. Bung, Pak Menteri makannya bung. Enak. Sayurnya bung. Bung itu apa? Bung itu bambu yang muda, tunas bambu loh. Pedasnya oke, gurihnya oke, lentongnya juga oke. Jadi seharian tadi keliling-keliling Morocco ya cari makan, dan mungkin ini yang terakhir untuk malam ini ya, kita lanjut besok lagi. Singkong kering ya, bukan kelapa yang masih muda. Jadi rasanya lebih enak daripada singkong yang masih basah. Mangga, besok sini lagi.
besok sini lagi ya. Oke, mantap. Wah, ini jadi ciri khas Mbak Ilmi ya. Iya. Jadi ceritanya. Saya itu dapat request dari Mbak Maya. Mbak Maya. Sering mriki, Mbak? Siapa? Mbak Maya. Mbak Maya sampun. Wah. Mbak Maya, anu dong. Ini. Ya. Itu suruh ke sini. Sini, suruh ngeliput sini. Biar semakin terkenal warungnya, gitu kan. Saya suruh sini, Mbak. Ini pun Mbak Maya. Mantap bener ini. Jadi sensasi lain makan pecel. Sudah lama Mbak ini jualan ya? 5 tahun. 5 tahun? Ini pengalaman banget, Mbak, ya. 5 tahun, sudah terkenal kemana-mana. Sudah semakin terkenal. Di Surabaya, ya. Kan warganya kan kecil-kecil ini. Terus Mbak ini kan di Surabaya. Foto-foto, di Surabaya. Ini tepo, larte, ya. Oke, mantap. Oke, mantap. Sudah, ya. Oke, mantap. Murah, enak. Jadi kamu bisa makan banyak di sini dengan harga yang cukup murah. Dan di Porok itu masih banyak makanan-makanan murah yang bisa Anda nikmati sama keluarga maupun orang-orang tercinta ya. Ini salah satunya. Oke, mantap. Wah, luar biasa. Penjualnya oke, makannya juga oke. Wah, pulang kenyang. Semuanya oke. Kok minumnya pakai ini loh? Es tahu ya. Halo. Es tahu itu memang udah jadi ciri khas. Mungkin di kota-kota lain juga ada es tahu. Kasih segar. Ada peresan jeruk limau dan kuah nyokok kuah. Ini sirupnya pakai sirup gula putih merah, Mbak. Gula nih. Gula tebu, gula putih berarti ya. Seger banget. Wah, mantap banget. Mantap kok isi. Mantap kok ini. Mantap. Kapal. Ya ceritanya keliling-keliling Porokom, Mbak. Aku mau, Mbak. Utang, Mbak. Terus sampai langsung ini, Mbak. Terus. Mampir ke ini. Oke. Baru oke, mantap. Nih. Wah, sayurnya itu rasa banget bumbunya, kental. Terus bumbunya juga mantap. Silakan. Masuk.
wis ben kene, ben kene. Muah, wis. Oke, dulur, terima kasih ya sudah nonton video Kang Padi hari ini di warung Mbak Ilmia. Semoga dagangnya semakin laris, semakin lancar usahanya. Dan segera mencicipi dia. Dan silakan mengicipi bagaimana rasanya, bagaimana kelezatannya. Silakan mampir langsung di utara jembatan Keyang. Oke, sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia, Ponorogo awas. Dadah. Tuh Mbak ya. Gumga semakin laris ya. Tambah semangat. Oke, mantap. Bendino yang laris.